Alamak, bila cakap pasal upiah dan kos kehidupan sekarang, memang banyak orang ada komennya. Ada orang yang happy dan ada orang yang risau juga. Bila bank negara naikkan upiah, ada orang yang tak puas hati. Tak naik upiah pula, ada juga orang yang tak puas hati juga. Jadi sebenarnya, apakah masalah upiah ni dan kos kehidupan sekarang? Macam mana baru boleh puaskan semua orang ni? Memang susah. Tapi jangan worry, jangan stres. Dalam video ni kita akan bincang pasal OPR secara detail supaya korang boleh faham sebenarnya kenapa semua ni berlaku. Dan juga kita akan bincang pasal kenapa harga barangan sekarang makin meningkat. Jom kita bincang bersama-sama. Pertamanya, kita mulakan dengan apa tu OPR. OPR tu adalah Overnight Policy Rate. Dia ni satu kadar dasar yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. OPR ni adalah alat penting yang digunakan oleh Bank Negara untuk mempengaruhi ekonomi negara kita. Jadi macam mana dia guna OPR untuk mempengaruhi ekonomi? Okay, macam ni, bank negara boleh mengubahkan OPR berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Jika ekonomi sedang naik, OPR boleh dinaikkan untuk mengawal inflasi. Kalau ekonomi perlambat, bank negara pula akan turunkan OPR untuk merangsangkan ekonomi. Dia macam pusing screw knob lah untuk adjust tengok macam mana cari keseimbangannya. Jadi sekarang korang akan tanya, ini OPR je, apa kena mengena dengan kehidupan saya ni? Apa kena mengena dengan kehidupan rakyat Malaysia? Mari aku explain sekarang. Katakan, kalau bank negara naikkan OPR, kadar simpanan akan jadi lebih tinggi. Jadi bila korang simpan duit dalam bank, korang akan dapat pulangan yang lebih tinggi. Dengan pulangan yang lebih tinggi ni, dia akan menggalakkan orang untuk menyimpan lebih duit. Jadi fikirkan, bila korang lebih suka menyimpan duit, apa akan berlaku dengan perbelanjaan anda? Perbelanjaan akan berkuranglah. Bila perbelanjaan korang ni berkurang, kesannya ini akan menjadikan kekurangan permintaan di pasaran. Jadi secara teorinya, bisnes akan mula menurunkan harga barangannya untuk menarik orang untuk datang beli barangnya. Macam ni dia akan merangsangkan pembelian dan hasilnya inflasi dikawal. Faham? Okey, kalau tak faham lagi, inilah contohnya. Kalau hari ini korang ada satu restoran dan kurang orang datang makan, apa korang akan buat? Korang akan menurunkan harga makanan di restoran korang ni, bagikan diskaun. Jadi supaya boleh menarik lebih orang datang untuk makan di restoran korang ni kan? Jadi sekarang, harga turun, inflasi dikawal. Faham? Okey, kita tengok sebaliknya. Kalau bank negara menurunkan OPR pula, kadar simpanan akan jadi lebih rendah. Okey, bila kadar simpanan ni rendah, maksudnya bila korang simpan duit dalam bank, pulangannya rendah sangat. Manalah korang ni akan tertarik untuk menyimpan duit? Okey, sekarang bila korang tak simpan duit dalam bank, bank dalam poket anda, apa korang akan buat? Biasanya korang akan belanjakan duit tu kan? Maka permintaan di pasaran akan jadi lebih tinggi. Hasilnya, ekonomi dirangsangkan. Okey, jadi kita guna balik contoh tadi. Bila korang buka restoran, tapi sekarang tiap-tiap hari banyak orang datang restoran korang ni. Banyak orang beratur kat luar. Apa korang akan buat? Kebarangkaliannya korang akan naikkan harga barangan korang kan? Jadi bisnes akan jadi lebih baik. Itulah maksudnya. Faham eh? Okey, tapi jangan lupa juga OPR ni bukan saja mempengaruhi kadar simpanannya, tapi dia juga mempengaruhi kadar pinjaman. Okey, dia macam ni. Bila OPR ni naik, kadar pinjaman pun akan naik. Bila kadar pinjaman ni jadi lebih tinggi, maksudnya dia jadi lebih mahal untuk korang ambil loan. Jadi bila lebih mahal untuk ambil loan, apa korang akan buat? Korang akan kurangkan pinjaman lah, betul? Jadi bila rakyat kurangkan pinjaman, kuranglah duit dan orang akan menyimpan lebih kerana pulangan simpanan pula jadi lebih tinggi. Maka kesannya, rakyat akan kurangkan perbelanjaan di pasaran. Bila orang kurangkan pinjaman, maka kuranglah duit dalam pasaran untuk dibelanja. Maka hasilnya, inflasi dikawal. Okey, sekarang korang mungkin akan panik. Bila OPR ni naik, kadar pinjaman jadi lebih tinggi, barang balik setiap bulan juga jadi lebih tinggi. Wah, hidup susahlah nanti. Okey, sebelum korang panik ni,
Ingat, kenaikan OPR ni hanya memberi kesan kepada pinjaman yang berkadar terapung sahaja, bukan kadar pinjaman tetap. Kalau tidak salah, menurut Bank Negara, sebahagian besar daripada bilangan pinjaman daripada golongan pendapatan rendah adalah kadar tetap, maka mereka tidak terkesan dengan kenaikan OPR. Jadi jangan lupa, lepas habis video ni, ingat cek loan korang ni, adakah dia kadar terapung atau kadar tetap. Bagi korang yang ada pinjaman kadar terapung dan bayaran balik pinjaman sekarang terpengaruh, tak mampu buat bayaran sekarang, apa yang korang boleh buat? Ada dua caranya. Yang pertama, pergilah bank yang buat pinjaman tu. Bincanglah dengan mereka, tengok apa yang boleh dibuat. Kedua, korang juga boleh minta bantuan daripada AKPK secara percuma. Jadi jangan lupa, bagi korang yang terpengaruh ni, bolehlah cuba dua cara ni ya. Okey, sekarang kita balik pasal OPR tadi. Ingat tak? Tadi saya kata, bila OPR ni naik, bisnes akan menurunkan harga barangan. Tapi masalah sekarang ni, OPR sudah naik, tapi harga barangan masih lagi tak turun. Kenapa macam ni? Apakah masalah OPR ni? Okey, sebelum korang marah-marah ni, kita kena fahamkan isu inflasi sekarang ni. Sebenarnya isu sekarang ni bukan sahaja masalah OPR, bukan isu tempatan sahaja. Ada banyak faktor yang menyebabkan kos pengeluaran meningkat di peringkat global. Ingat tak tahun lepas ada masalah konflik peperangan di Ukraine dan Rusia? Dan ingat tak masalah COVID yang mengganggu aliran pengeluaran yang normal pada masa tu juga? Dan sekarang bila ekonomi dibuka semula, permintaan pula bertambah banyak. Tapi kos pengeluaran dengan semua masalah-masalah ni sudah jadi lebih tinggi. Maka semua barang naik harga loh. Jadi punca utama sekarang ni sebenarnya adalah harga komoditi di pasaran global sudah meningkat jadi lebih tinggi. Dan khususnya harga barangan menjadi mangsa yang teruk. Jadi ingat, ini adalah isu global, bukan sahaja di Malaysia. Tapi sebenarnya, kalau nak bandingkan negara kita dengan negara lain, kenaikan harga di Malaysia ni tak melampau sangat. Kita ada dasar subsidi bahan api dan kawalan harga yang boleh membantu mengekalkan inflasi pada tahap yang rendah sikit. Tapi kena ingat juga, semua benda ni dia ada two sides of the story. Sebenarnya, bila tengok dari satu sudut, dia nampak memang bagus. Tapi tengok dari sudut yang lain, dia tak bagus. Macam di Malaysia ni, kita ada subsidi banyak. Dia memang boleh merendahkan harga barangan. Kerana kerajaan bagi subsidi mah, jadi harga boleh kekal rendah lah. Tapi, siapa yang bayar tu? Kerajaan yang bayar. Dia memikul kos yang sangat besar ni. Kerajaan perlu keluarkan banyak duit untuk memastikan harga kepada rakyat tetap rendah. Bila duit ni digunakan untuk mengekalkan harga rendah, dia ada duit yang terhad. Macam di Malaysia ni, bila kerajaan perlu keluarkan lebih duit untuk subsidi-subsidi yang tidak tersasar seperti subsidi bahan api, ya, dia boleh menolong mengekalkan harga barangan jadi lebih rendah. Tapi apa pula berlaku kepada pembangunan, pendidikan, kesihatan dan rakyat-rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan? Jadi dari satu sudutnya, subsidi ni memang boleh membantu rakyat untuk mengekalkan harga barangan jadi rendah. Tapi satu sudut pula, kuranglah duit untuk pembangunan, pendidikan, kesihatan dan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan. Ini memang tak senang, tak mudah untuk seimbangkan semua ni. Kenalah ada usaha bersama-sama, baik daripada kerajaan, peniaga dan rakyat juga. Kerajaan perlu teruskan usaha untuk mengawalkan inflasi dan mengekalkan harga yang stabil. Peniaga pula perlulah menyesuaikan kos pengeluaran mereka dan berusaha untuk mengekalkan harga barangan yang wajar untuk rakyat. Janganlah asyik naikkan harga je. Buatlah secara berpatutan. Rakyat pula, kita kena bijak mengurus kewangan dan cari cara untuk menghadapi peningkatan harga ni. Seperti mengelakkan pembaziran dan mencari alternatif yang harganya lebih berpatutan juga. Dalam masa yang sukar ni, kita kenalah bersabar dan berusaha bersama-sama. Biarlah kerajaan, peniaga ataupun rakyat. Dengan usaha bersama-sama, kita bolehlah menghadapi cabaran ni dengan lebih baik. Kita orang Malaysia kan? Malaysia boleh! Okey, jadi sekarang masalahnya macam ni. Memang tak
muda. Kos kehidupan semakin meningkat. Jadi macam mana korang manage perbelanjaan anda? Silalah share dalam komen di bawah. Manalah tahu cara manage kewangan korang ni boleh membantu orang lain yang sedang tengok video ni.